Kini aku tergiur lagi lo padamu, ku tak sadar kini tercerah cintamu. Sebenarnya saya sebelum menyebelang Seni Kawa itu sudah berkarya tahun 2014 Hiara Cleopatra namanya. Jadi sudah cukup 1 tahun saya menyandang karya di Kawa, jadi saya harus punya ini sendiri. Nggak mau dong kita membesarkan nama orang lain. Nah, mungkin orang banyak mengenal saya dengan saya Seni Kawa, tapi minusnya orang-orang tidak mengenal nama saya itu siapa. Jadi saya promo aja, promo nama saya itu. Terus nama saya kapan? Hello. Dulu kamu kejar cinta ke sekarang, aku kejar cintamu kini. Saya terjun ke dunia entertain ini untuk memberikan warna, bukan untuk menyanyi atau mengalahkan. Itu kan tergantung masyarakat yang menilainya seperti apa. Indonesia ini kan baru pertama kali, jadi yang pakai kuku emas, sampai mahkota emas, sampai rambut emas, kita ingin memberikan yang lain dari yang lain. Jadi alasannya kita untuk ini tuh ingin memberikan yang terbaik. Karena memang kalau misalkan saya mengekor terus atau misalkan disambut keluarga dengan sehari, saya tidak akan menjadi apa-apa. Saya akan menjadi orang yang paling buntut aja gitu. Kan gak enak banget kan? Kita udah berkarya heboh-heboh gitu, tapi cuma mengikutan di belakang kan kayaknya gak enak banget. Jadi kita terobosan baru yang spektakuler. Jadi masyarakat itu selalu mengenal, hai, saya di KW gitu kan? Kenapa kita meluncurkan emas itu? Supaya kita sebagai public figure itu harus berjiwa emas. Saya ingin investasi emas itu suatu hal yang kerja keras. Bikin emas juga nggak gampang. Jadi artis pun nggak gampang. Kita harus dari luarnya cantik, dalamnya pun juga harus seperti emas. Dalam launching ini, Diara juga akan menampilkan berbagai ragam investasi emasnya. Itu suatu hal gerakan dari negara Gabon, makanya menggerak emas, mengusung emas ini ya untuk gerakan. Ini rambut emasnya. Ini bikinnya sangat luar biasa ya. Beratnya pun berat banget. Bisa ini bisa migrain. Kita harus bangga dengan karya anak bangsa dari emas. Emas itu dari mentahan sampai bisa dibikin sedemikian rupa indahnya gitu, bisa dikenakan sama saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak membanggakan investasi yang sangat luar biasa ini gitu kan? Diucapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah baru punya Diara Cleopatra. Ini gebrakan. Jadi ini suatu beban yang sangat luar biasa ya. Enak, saya juga harus banyak berlatih, belajar. Lebih baik lagi seperti apa menjadi artis yang sangat luar biasa, entah itu dari attitude, kecerdasan, wah terpenting lah, bukan cuma bergaya, bersolek, suara bagus, ya, tapi kepribadian pun harus seperti emas. Itu yang sangat kita usung. Rampas-rampas hati.